Shedaralon, artileri Brigade ke-100 Rakyat Donetsk melakukan misi tempur ke arah Avdiivka, Ukraina. Dalam misi tempur tersebut, mereka menerbangkan drone tepat di mana tentara nasionalis Ukraina terdeteksi. Terlihat dalam unggahan video di akun media sosial Vidon pada Jumat 20 Mei 2022, pasukan Donetsk menyerang formasi tank tentara Ukraina. Lewat serangan tersebut, pasukan tank tentara Ukraina panik dan berusaha untuk menghindari serangan lain. Beberapa prajurit terlihat kabur keluar dari kendaraan tempur lapis baja tersebut. Tapi saat berusaha menjauh, tiba-tiba satu tank tersebut menabrak tank lainnya yang akhirnya membuat ledakan di antara kedua tank tersebut.